pembaca-pembaca setiaku menyambut itu. Sorry, mereka menikmati. Dan ketika Mata dan Desa Pulau Gapi terbit, mereka juga orang-orang pertama yang membeli. Artinya dari pembaca-pembaca setiaku, mereka tidak merasa kehilangan aku. Ada mungkin yang di Malang kemarin, dia langsung bicara di forum gitu kan, bahwa dia mengharapkan pas saya tahu bahwa saya riset ke NTT lah, ke Timor Leste, dia mengharapkan sebuah cerita dewasa yang mengangkat persoalan itu, bla bla bla. Nah, tapi pas itu kan ada pembicara lain, seorang dokter yang bidang sastra, yang memang belakangan juga sudah meneliti sastra. Nah, dia tanpa harus saya membela diri, dia yang membela saya bahwa kritik sosial, bahwa hal-hal seperti itu tetap disampaikan, tapi dalam bungkus cerita yang bisa dinikmati anak-anak. Dan ini memang sesuatu yang sangat penting, justru menulis cerita anak itu bukan sesuatu yang levelnya di bawah menulis cerita dewasa. Nah, itu kata si orang itu, dan itu saya sepakat. Literasi, dan dia bilang bahwa, "Mbak, saya mau bilang sesuatu. Apa ini, saya salut kok Mbak Oki berani ngangkat soal Melus, suku Melus dan suku Bunak perlawan." Jadi dia melihat dari sisi kritisnya, karena dia anak muda, dia pegiat literasi, dia bukan lagi melihat dari sekedar itu bacaan anak-anak, tapi dari sisi kritis bahwa itu kan tanah Melus, itu Melus itu kan nama suku. Saya menghadirkan cerita bagaimana orang Melus itu orang-orang pertama di situ yang akhirnya terdesak karena suku lain yang mengambil sumber daya mereka. Si anak itu, dia mengapresiasi bagaimana saya berani bahkan menulis itu di situ gitu. Nah, itu saya pikir salah satu puncak kebahagiaan saya ketika menulis cerita ini. Nah, makanya nanti PR saya tetap ingin nanti juga yang Mata dari Siap Pulau Gapi saya perkenalkan ke kawan-kawan di Ternate. Karena ini juga penting, karena pada akhirnya saya bukan kok menulis hanya untuk orang di Jawa, menulis hanya untuk orang Jakarta, enggak, saya menulis memang untuk semua pembaca khususnya di Indonesia ini.